Kenapa kajian-kajian salafin mayoritas tempat di Indonesia ini hanya sedikit yang hadir? Apakah berarti kajian salafi tidak laku? Jawabannya sudah ada pada jawaban pertanyaan yang tadi tentang demokrasi. Naam, aktaruhum biasanya yang jelek-jelek, biasanya. Aktaruhum fasiqun, aktaruhum la ya'lamun, aktaruhum, naam. Sehingga seringkali kajian tauhid malah sedikit. Seringkali kajian sunnah malah sedikit. Barakallahu fikum. Sehingga di zaman Umar, ada orang yang berdoa, Allahumma ja'alni minal qalil. Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku golongan yang sedikit. Ya Allah, jadikanlah aku golongan yang sedikit. Umar bin Khattab menegur. Doa apa kamu? Seperti itu. Aku berharap aku menjadi golongan yang sedikit. Karena Allah berkata dalam Al-Quran, wa qalilun mahum. Dan Allah katakan, dengan wa qalilun min ibadiyasyakur. Sedikit hamba-hambaku yang bersyukur.